Aku yakin mereka pasti lari ke gerbang. Ayo! Stop! Sebelum kita pergi, tiup. Bareng-bareng. Tiup. Oh, yaudah. Satu, dua, tiga. Cepat! Eh, ayo. Asuni Files, kita juga susun mereka. Sebentar, guys, sebentar. Ini mau Oe hitung dulu, Kang. Aduh, bentar dah. Ini tuh mau hitung apa lagi, dong? Mau apa lagi, ayo beruang. Ya, gimana nih? Wah, gawat. Lari kemana lagi nih kita? Kita langsung kabur. Wah, iya. Wah, di situ tuh ada Pak Satpam. Eh, yuk, yuk. Kalau si Harry, Oyong, Fanny ngumpet di sini karena takut dikejar sama kita. Iya, betul banget itu. Betul. Aku juga yakin karena aku kalau jadi mereka pasti aku bakal ngumpet di sini juga. Udah, ngomongin begituan orang lagi nyari Oyong, Fanny juga. Mending kita cari dulu. Gak usah ngomong bahas-bahas yang lain dulu deh. Udah, sekarang kita cari dulu mereka ngumpet di mana. Harry, Oyong, Fanny, keluar. Pak Satpam, Pak Satpam. Dua. Trobemo, Asuma, ini ngapain Bandung ngumpul di mari? Ngapain? Pak Sri Kitty tadi ngelihat Harry, Oyong, Fanny gak? Iya, Pak Sri Kitty lihat gak? Tadi mereka itu bikin onar, bikin rusuh, terus mereka melarikan diri, kabur. Ayo kita cari Pak Sri Kitty. Pak Sri Kitty lihat gak? Tunggu. Saya nggak melihat siapa-siapa. Nggak melihat siapa-siapa di sini. Yang ada cuma kalian berenam. Hah? Ya, Chavez. Gimana kok kita balik aja ke aula? Siapa tahu mereka udah balik ke aula? Ya mungkin mereka di aula. Kalian bertiga yang bikin kacau di sini. Udah. Sekarang kita bawa ke Ustaz Musa biar mereka dihukum sama Ustaz Musa. Ayo. Astagfirullahalazim. Kalian ini gimana sih? Mading itu adalah wadah untuk kalian berkreativitas. Dengan isi yang baik dan memberikan manfaat untuk teman-teman kalian yang melihat. Bukan gambar kayak begini, ya. Ini gambar ini kan mengejek teman kalian satu sama lain. Ini gak boleh kayak begini. Dengerin tuh apa kata Ustaz. Iya, betul banget tuh. Dengerin tuh apa kata Ekal. Pak Ustaz. Ngedekin Pak Ustaz. Mana enggak kok. Tadi. Coba Pak Ustaz lihat deh. Ah, masa sih? Gak percaya. Ya Allah. Tapi... kalau dilihat-lihat ini... agak mirip sama kalian berdua ya gambarnya. Wow. Ya kali Pak Ustadz, muka kita sejelek itu. Enggak kan ya, Kal? Ya juga sih. Bener gak boleh ya. Tetap, walaupun ini gambarnya ya lucu. Tapi tetap ya. Tetap kalian tidak boleh menghina ataupun mengejek teman kalian sendiri. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat, cukuplah seseorang berbuat keburukan jika dia merendahkan saudara sama muslim. Hadis riwayat Muslim. Apalagi Haikal sama Sobri itu adalah mentor kalian, ya. Jadi kalian itu harus patuh dan hormat sama mereka berdua. Aku sama Haikal mentor kalian semua. Tuh, dengerin. Kita itu mentor kalian, hormati kita. Hormat, Grat. Lah? Iwaw. Bukan itu hormat bendera. Turunin tangannya, turunin. Maaf, Ustaz. Bukan begitu. Maksudnya hormat di sini adalah kalian harus patuh, kalian harus taat sama apa yang diperintahkan oleh Sobri dan juga Haikal. Dan jangan membantah selama mereka berdua ini benar. Ya, kalau salah gak apa-apa, kalian koreksi. Fahim tum? Prangaprangu. Fahim tum apa sih? Ya
Fahim Tum aja nggak tahu. Oh iya iya. Jadi Fahim Tum itu artinya apakah kalian paham? Nah, kalau kalian paham, kalian boleh jawab Fahimna. Fahim Tum? Fahimna. Nah gitu dong, baru bagus. Ustaz, mereka nggak jadi dihukum. Oh, jadi kalian berdua mau mereka bertiga ini dihukum? Iya dong. Ya udah, kalau mereka bertiga dihukum, kalian berdua juga harus dihukum, kalian mentornya. Sekarang kalian semua ke masjid, tapi ganti baju dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mau kemana? Mau kemana kalian? Kalian gak bisa kemana-mana. Jangan mentang-mentang ini sholat kesempatan kalian buat kabur. Kalian ini bisa gak sih? Kalau sholat tuh diem, gak usah ngomong, gak usah bersih. Perasaan kamu kayaknya ngobrol deh. Ngomong deh. Allahu Akbar. Aduh. Ih, Kal, haus dong tangannya. Ya maaf, sumur. Allahu Akbar. Padi lihat, tuh padi udah sholat lagi. Allahu Akbar. Padi, padi kenapa padi? Padi, padi kenapa padi? Kesel padi. Aduh, padi jangan ngobrol lagi, batal jadi padi. Maaf padi. Aduh, Eril yang padi kabur lagi. Ismail, Eril kabur, Ismail. Ayo cepetan nyusul. Itu namanya nanggung tenang. Iya, tanggung, bro. Kita ayo kejar. Waduh, kenapa lagi sih? Masya Allah, udah kayak hujan dadakan. Jangan begitu dong. Kalau masalah baju lebaran mah nggak anak kecil, nggak orang gede. Itu pasti semua pada pengen. Emang, Pak De, emang Pak Satam. Siti tuh kalau beli baju lebaran, tubuhnya lebaran paling setahun sekali. Tapi kan alhamdulillah sekarang mah berkah banget. Siti selama kerja di pesantren Kunanta bisa beli baju dua kali doang juga gak apa-apa. Ini juga cakep. Alhamdulillah. Udah. Kalau masalah baju lebaran mana gampang. Sekarang mah bikin kopi aja dulu. Tuh, saya juga minta satu. Kopi. Dua, kalau enggak satu, boleh. Iya. Asal, ntar kalau udah pada gajian, jangan pada lupa ya, THR buat Siti. Iya. Besok saya beliin bahan di Cipadu. Itu kan bahan. Bahan kiloan. Masa mau dibempet sama bahan iya, apa? Iya. Iya. Ini nih kopi, THR kudu gesit. Jadinya getap, bikinin kopinya. Nyanyi aja lagi. Aduh. Pak Sitai. Pak Satam. Kebangatan banget. Mau kemana kalian? Mau kemana? Atung. Cepet balik sholat. Ayo. Jangan kabur. Emang kenapa? Gara-gara kalian. Sholat kita jadi nanggung. Iya. Batalkan. Astagfirullahalazim. Hei, Haikal, Ma'il, Asun. Astagfirullahalazim. Kalian ini kan santri, di mana adab kalian sebagai santri? Kita ini lagi sholat tarawih berjamaah. Malah bercanda lagi. Sholat ustaz jadi batal tau gak gara-gara kalian bertiga? Itu Pak Ustadz Sierra yang Fani kabur. Iya Pak Ustadz, jadwalnya penuh. Tenan Pak Ustadz, Fani kabur lagi. Susahnya kejar lagi. Hah? Astagfirullahaladzim, Oyong CS kabur. Masa sih? Mana kabur, mana? Itu Oyong CS tuh. Udah, sekarang gini ya. Sebagai hukumannya, kalian ambil wudhu lagi, kemudian lanjutkan sholat rawinya sampai selesai, ya. Haus aja kamu, Oyong. Libur dulu dagangnya. Sekarang siapin games buat anak-anak pesantren kilat.
Ah, alhamdulillah, 1, 2. Oh, masih ada satu lagi. Misi ya, Mas. Awas. Awas. Aduh. Aduh. Gimana sih, Pak De? Ya, apaanan saya kagak lihat ini. Gak lihat gimana? Ya, bagaimana saya mau ngelihat apaanan mata saya kalingan ini nih saya bawa. Kalingan. Enggak dengar bunyinya. Tuh. Iya. Ya, habis bagaimana saya? Namanya mata kalingan Mbak ini. Kamu yang ngatan. Maaf, Pak Sri Kiti. Aku enggak sengaja. Sengaja. Enggak. Nah, itu. Tadi soalnya aku mau tanya, apakah Pak Sri Kiti perlu bantuan atau tidak? Ya. Kalau masalah Bu Yantuin mah mestinya ya, nggak usah pakai ngomong lagi. Bu Yantuin aja, nggak pakai dibianin. Tadi nggak perlu, sekarang penting. Betul, bantuin. Akatin. Bukan saya yang diangkatin. Yang diangkat, barang-barangnya. Bukan Sri Kiti diangkat. Kalau Sri Kiti diangkat sampai diemong. Main buang-buang aja. Oke, kalau gitu. Kagak-kagak aja. Yang rapi. Nah, itu. Yang biru-biru. Ya. Yang pink-pink. Ijo-ijo. Yang krem-krem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santriwan maupun santriwati dan juga para peserta pesantren kilat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan bermain games ya. Main games seru nih. Tapi kita tidak hanya sekedar bermain ya. Kita akan bermain sambil belajar. Belajar untuk apa? Belajar untuk melatih kekompakan, belajar untuk melatih kerjasama, dan juga untuk mempererat tali persaudaraan di antara kita semua ya. Sampai di sini paham tuh? Paham. Iya, dan juga di sini para ustadz dan ustazah ingin melihat lebih kompak mana? Nah, tim mentorkah? Atau tim santri kunanta? Atau juga tim santri pesantren kilat? Nanti di sini akan kita lihat seberapa kompak mereka. Maka dari itu sekarang Ustadz Musa yang mulia dasantun minta tepuk tangan yang paling meriah. Minta suaranya mana? Keren. Ya. Nah, untuk santriwati kita mundur dulu karena pertama pertandingan untuk santriwan ya. Ayo semuanya mundur. Baik. Ya. Baiklah. Ini kita akan membagi-bagi permainan, jadi akan ada beberapa permainan ya. Tapi sekarang kita akan ambil satu permainan terlebih dahulu yang akan dimainkan oleh para santriwan terlebih dahulu ya. Santriwati nanti menyusul. Baik, sebelum kita memainkan permainan yang satu ini, Ustadz Musa yang mulia dasantun punya pantun. Ya, pergi ke pasar membeli talenan. Di dalam talenan ada cicak. Perkenalkan, ini kita akan memainkan sebuah permainan. Permainannya, permainan lomba bakiak. Oke, permainan lomba bakiak ini memerlukan kekompakan dan ketangkasan orang perorangan ya. Walaupun berkelompok, tapi konsentrasi masing-masing orang itu diperlukan. Sudah ditentukan kelompoknya para santriwan? Sudah. Ini timnya Sobri, timnya Aikal, sama timnya? Oh, Harry CS. Baik, sekarang kalian bertiga boleh mundur sampai ke garis start dulu. Kemudian untuk pade. Dan juga Pak Sri Kiti, boleh tolong disiapkan itu bagiannya. Boleh tolong disiapkan peralatan-peralatan yang lainnya ya. Dulu ku sangka ku kan dapatkan semuanya. Kiranya aku salah, ternyata salah. Bukan kau tak disiapkan. Sudah semua silakan menempati.